Halo Sobat Wiki, kembali lagi di Wiki Trend bersama saya Nikmat Jalida Husna. Suasana pilu terlihat di rumah kediaman pilot pesawat Rimbun Air Haji Mirza di Bogor Barat Rabu 15 September malam. Pasca kabar kecelakaan pesawat Rimbun Air terdengar, kerabat serta tetangga berbondong-bondong datang ke rumah Haji Mirza. Ditinggal sang ayah untuk selamanya, anak kedua Haji Mirza pun mengungkapkan perasaannya. Putra mendiang Kapten Mirza, Yudhistira, menceritakan bahwa ia awalnya mendengar kabar kecelakaan pesawat Rimbun Air dari pemberitaan media. Sebelum berangkat menerbangkan pesawat Rimbun Air, kata Yudhistira, Haji Mirza sempat melakukan video call dengan ibundanya. Aktivitas tersebut rupanya jadi kenangan terakhir Yudhistira dengan sang ayah. Aktivitas menelepon ibu itu, kata Yudhistira, merupakan rutinitas Haji Mirza sebelum menerbangkan pesawat. 1 jam sebelum penerbangan berlangsung, mendiang Haji Mirza akan melakukan video call kepada istrinya. Itu tadi informasi yang saya sampaikan dan sampai jumpa di Wikitrend selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.